Siapa yang seronok bangun tidur? Mana ada? Kalau boleh lagi nak tidur. Sebab tidur seronok. Tidur sedap. Siapa tak suka tidur? Ni, pelajar-pelajar sekolah. Siapa seronok bangun tidur? Mana ada? Dalam kelas tidur. Cikgu nak wajar depan. Budak asrama. Duk lu tu. Tu kira kalau semelih tu kira bismillahirrahmanirrahim dah selesai. Hak kemas sikit dia buat naik buku. Cikgu nampak macam dia buat nota. Macam kami belajar mahat tu kan. Masa saya belajar mahat tafiz. Masa tu umur kami dah umur 18-19 tahun lah masa tu. Ada seorang kawan saya. Dia memang pakar tidur. Sikit lagi kira nak kawan dengan Ashabul Kahfi lah. Pakar tidur tu nak abang kata sebab meja dia depan meja guru. Kami 15 orang di mahat tafiz Pulau Pinang. 15 orang kami, batch kami tu. Dia duduk depan meja cikgu. Seorang lagi budak cerdik, seorang lagi budak cerdik. Dia pun cerdik juga. Hak lain belakang, hak saya belakang sekali lah. Kita hak belakang tidur ni. Sengguk aku tu. Ninda pemadam piru. Tak apalah, kita kena mengakulah. Dah kita tidur, kita salah lah. Cikgu baling lah pemadam. Yang kita jadi geram pasal hak depan cikgu tu tidur. Tapi cikgu tak tahu kata dia tidur.